Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera kepada semua penonton channel Fizzband. Lama dah Fizzband tak buat video dari YouTube ni. Sebab baru ni kita boleh puasa. Fizzband sibuk dengan nego. Ni selesai dah puasa, raya pun sudah dah. Jadi Fizzband nak tunjuklah resipi terbaru di Fizzband channel ni, iaitu kelatai panggil, pulut inti Kelantan. Pulut inti Kelantan ni bahan-bahannya Fizzband nak tunjuk kat sini ialah 1 kilo beras pulut, setengah kilo Fizzband rendam dengan pewarna merah, setengah kilo lagi Fizzband rendam dengan air biasa saja, tak pewarna. Beras pulut ni kita rendam selama 1 jam ya. Semasa kita rendam beras pulut ni, kita letakkan asam glugo ataupun asam keping. Tujuan kita rendam beras pulut ni dengan asam keping macam ni supaya nanti bila kita kukus pulut ni, pulut ni akan jadi berkilat ya, macam sinar. 1 kilo beras pulut direndam selama 1 jam. Kelapa muda parut, kelapa mesin. Ini sebagai inti dia. Sini Fizzband gunakan sebanyak 1 kilo ya. Kelapa parut muda ni. Kita ambil yang putih saja. 200 ml santan kelapa. 2 helai daun pandan. 1 keping gula melaka ataupun kelatai panggil, ni saya keret sekeping. Tepung pulut. Garam secukup rasa dan juga gula secukup rasa juga. Sekarang Fizzband nak tunjuk cara-cara kita nak buat inti pulut inti ni ya. Mari kita tengok. Mula-mula panaskan kuali. Masukkan kelapa parut tadi ke dalam kuali ya. Masukkan daun pandan. Masukkan garam secukup rasa. Garam ni ikut suka penontonnya, jangan terlalu banyak, nanti dia masin. Masukkan gula. Gula ni kita masukkan 5 sudu makan dulu ya. Nanti kita kacau-kacau lepas ni, kita try sikit inti ni, kalau rasa kurang manis kita boleh tambah sikit lagi gula ni. Kacau dengan menggunakan api yang perlahan ya. Tambahkan 5 sudu gula lagi ya. Sebab tadi Fizzband dah try sikit, masih lagi tawar. Tambahkan lagi 5 sudu gula makan. 5 sudu makan gula. Inti untuk pulut inti ni, Fizzband akan buat dua jenis inti ya. Satu jenis yang guna gula biasa, yang putih macam ni. Dan satu lagi yang kita nak masukkan gula melaka ya, tapi kita bubuh ni sekejap. Kacau kelapa ni dengan menggunakan api yang perlahan sehingga ia mendidih ya. Sehingga kelapa ni menjadi kering sedikit. Setelah kelapa ni mendidih, kita masukkan tepung pulut ya. Tepung pulut ni tujuan kita masukkan dalam inti kelapa ni untuk memekatkan inti ni supaya tidak menjadi cair ya. Tepung pulut ni kita gunakan lebih kurang dalam 3 sudu besar ataupun sehingga kita mendapat inti yang kita nak ya, pekat setakat mana kita nak pekat tu. Kalau penonton boleh tengok kat sini, bila kita masukkan tepung pulut ni, inti ni dah menjadi pekat ya.
Pulut inti ni, untuk pengetahuan para penonton semua ya, pulut inti Kelantan ni adalah makanan tradisional. Fizban belajar pulut inti ni. Pulut inti ni Fizban belajar daripada nenek Fizban dan nenek Cik Bidah. Sebab dulu nenek Fizban, Cik Bidah ni, ataupun Kelantan panggil, tempat panggil dia Mokdah, dia buat niaga juga pulut inti ni. Jadi saya tengok nenek buat inti dengan pulut ni. Tengok ya pada penonton. Dan kita masukkan tepung pulut tadi, jadi dia pekat macam ni. Inilah kepekatan inti yang kita nak ya. Jadi kalau penonton buat kat rumah tu, tepung pulut ni agak-agak ya. Tadi Fizban letakkan tepung pulut ni lebih kurang dalam 3 sudu besar. Jadi tadi Fizban sukat dengan sudu teh kecil aja. Lebih kuranglah anggaran tepung pulut tu. Nak bagi dia likat macam ni ya. Dah semakin kental ya inti kelapa kita ni. Pastikan manis seimbang ya inti dia ni. Ini dia para penonton semua, inti pulut inti kita dah pun siap ya. Kita nak dia pekat kental macam ni, pekat macam ni. Orang Kelantan panggil dia gadik molek ni, pekat gadik ni. Ni bila dia dah masak macam ni, Fizban nak bagi dua ya inti ni. Sebab yang separuh tu Fizban nak buat yang putih macam ni, yang separuh lagi tu kita nak letakkan gula melaka ya, penis ya. Inti kelapa tadi kita dah bagi dua ya, yang separuh lagi ni kita letakkan gula melaka. Kacau sehingga gula melaka ni hancur dan terbati dalam inti kelapa ni ya. Sekarang inti kelapa gula melaka kita dah pun masak ya. Bila kita angkat, inti kelapa untuk pulut inti kita dah pun siap ya. Yang ini inti kelapa gula, yang ini inti kelapa gula melaka, adapun intinya nis ya. Sekarang Fizban nak tunjuk cara kita nak kukus pulut pula ya. Inti dah siap dah ni. Untuk mengukus pulut ni, sediakan bekas pengukus ya. Masukkan air. Kemudian kita tunggu sehingga air ni mendidih, baru kita letakkan pulut atas ni ya. Beras pulut tadi yang kita rendam dengan air tadi, kita tuskan ya. Buangkan air rendaman tadi. Kemudian masukkan beras pulut ni ke dalam bekas pengukus ya. Ke dalam bekas kecil. Tambahkan air ke dalam pulut tadi ya, dalam beras pulut tadi. Sukatan air ni biar sama rata dengan beras pulut ni. Lebih kurang macam tu. Yang ni pun sama juga. Sukatan air dia biar sama rata ya dengan beras tu, beras pulut. Dia.
Kemudian masukkan beras putih tadi ke dalam pengukus ya. Di sini Fifi menggunakan pengukus yang besar macam ni, dua tingkat. Kemudian kita tutupkan pengukus ni. Setelah ni kita tunggu ya sehingga pulut ni masak lebih kurang dalam 15 minit ataupun 20 minit ya. Masukkan garam secukup rasa ke dalam santan ya. Lebih kurang setengah sudu teh. Kemudian masukkan gula secukup rasa juga, lebih kurang dalam 2 sudu makan. Santan ni kita sediakan untuk dicampur ke dalam pulut. Nanti pulut tu masak sekejap lagi ya. Kacau sehingga gula dan garam tadi hancur ya. Setelah pulut yang kita kukus tadi masak ya, kita angkat dan bolehlah kita masukkan santan ya. Santan tadi tu kita bagi dua ya, separuh kita masukkan dalam pulut yang warna merah ni, dan separuh lagi kita akan masukkan ke dalam pulut yang warna putih ya. Kemudian garam rata-rata sehingga santan ni sebati dengan pulut ni. Tujuan kita masukkan santan ni supaya pulut ni akan berasa lebih lemak ya. Pulut yang putih ni pun sama juga caranya dengan yang merah tadi. Kita masukkan santan ya. Kemudian garam rata-rata supaya sebati. Ini dia pada penonton channel Fish Bank semua. Pulut inti dah pun siap. Diperbuat dengan kelapa muda sebagai intinya. Satu inti kelapa gula Melaka, satu inti kelapa gula biasa. Sedap ya, dimakan di petang hari sebagai kuih untuk minum petang. Pada penonton semua boleh mencubanya, buat di rumah ya. Bahannya mudah sekali dan cara nak buatnya pun mudah saja. Bahan cukup simple. Dan teruskan bersama dengan channel Fish Bank ya, untuk resipi yang akan datang. Selamat menonton dan selamat mencuba. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like dan juga share ya Fish Bank channel. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Pulut inti kelapa daripada Fish Bank channel.